Jadi kita baru saja menyaksikan itu sebahagian daripada rakaman petugas-petugas media ketika musim haji yang baru saja berlaku pada musim ini, iaitu 1444 Hijrah, dan RTM telah pun menghantar 4 orang, iaitu 2 petugas di bahagian unit berita dan juga 2 petugas lagi adalah teknikal dan juga kamera. Dan hari ini kita bersama dengan 3 petugas yang telah pun bersama-sama dengan kita semua ketika musim haji dan juga melampaikan laporan secara langsung kepada kita semua di TV1 maupun di semua saluran RTM. Apapun, tahniah kerana sudah pun mendapatkan haji yang lengkap pada saya. Kita kenalkan kepada anda semua. Pertama, kita ada Haji Muhammad Faiz Syauqi yang juga merupakan petugas haji, yang juga merupakan penerbit untuk rancangan Selamat Pagi Malaysia. Kita ada juga wartawan, iaitu Haji Anas Muhammad Nur, yang merupakan petugas haji RTM. Dan juga kita ada wakil teknikal, iaitu Haji Muhammad Rafiuddin Muhammad Nordin, yang juga bersama-sama dengan mereka ketika musim haji pada tahun ini. Baiklah, sepanjang musim haji kita menyaksikan anda semua ke udara dan juga melakukan tugas. Mungkin sepanjang 51 hari anda berada di sana, mungkin Haji Faiz boleh ceritakan dahulu secara keseluruhan gambaran petugas media, apa yang anda perlu lakukan di sana. Baik, terima kasih Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Secara asasnya petugas haji yang dibawa yang dibawa sertakan dengan tabung haji, bagi tabung haji ini kita perlu melaporkan berkenaan dengan apa tu kemangan semasa jemaah lah di sana, dan juga apa yang tabung haji telah sediakan, aktiviti-aktiviti yang ataupun apa yang telah disediakan oleh tabung haji lah selama sepanjang jemaah-jemaah kita di sana. Antaranya memang kita melaporkan pelbagai lah, contohnya dari segi operasi, dari segi kemudahan infrastruktur dan juga apa yang latest berkenaan dengan jemaah kita di sana lah. Itulah antara asas pelaporan kita lah. Haji Anas, saya difahamkan Haji Anas mungkin ini adalah satu panggilan yang Haji Anas pun tak pernah terfikir akan dapat peluang ini. Apa perasaan ketika mendapat tugasan untuk menunaikan haji dalam masa yang sama bertugas sebagai petugas media? So ya, yeah, macam Faiz cakap lah, saya perasaan yang tak sangka. Macam saya terima panggilan untuk dapat tugasan untuk tugasan ke Mekah kali ini. Saya terima masa saya sedang sibuk liputan banjir masa tu. So masa dapat arahan ataupun dapat panggilan daripada pihak pengurusan untuk maklumkan yang nama saya terpilih, macam tak sangka pun ya. Ya, tapi dalam masa sama takut pun ya juga, sebab ialah kita masa tu kita rasa kita belum, bukan belum sedia, tapi kita rasa kita ni kerdil untuk apa orang kata menyahut panggilan Allah untuk ke tanah suci. Tapi bila dah nama dah diterima, lepas je ujian kesihatan apa semua, saya pun buat persiapan diri jugalah, bukan untuk tugasan di sana. Macam kita dah biasa dengan tugasan berita apa semua tu, itu kita dah prepare dah awal-awal. Tapi yang untuk preparation diri sendiri juga, kita punya rohani pun, saya pun ada buat sikit persediaan juga. Sebab kita nak pergi sana ni bukan setakat kita nak melaksanakan tugas kita sebagai wakil RTM, nak menyampaikan berita, nak menyampaikan maklumat kepada orang, tapi kita pun jadi tetamu Allah kat sana. Jadi bukan selalu kita dapat peluang tu. Jadi bila dapat pergi, kita kena buat bersungguh-sungguh juga, walaupun kita kena bekerja juga kan, Faiz kan. Jadi kita kena, bila sampai sana tu macam mana nak bahagikan masa pula antara kerja, antara dengan ibadat. So preparation bukan setakat melibatkan kerja, tapi melibatkan rohani kita jugalah. Haji Rafiuddin, bagaimana? Ya, kami berada di hadapan kamera ini mungkin sedikit berbeza dengan ya orang yang bekerja dengan teknikal untuk memastikan kelancaran siaran dipancarkan ke kaca TV untuk semua kita menonton supaya siaran itu lancar. Apa cabaran yang dihadapi sepanjang 51 hari bertugas di Tanah Suci? Assalamualaikum. Terima kasih Ridwan. Pada tahun ini, cabaran dia, saya tidak membawa peralatan TVU. Jadi saya bergantung penuh pada handphone lah, handphone. Maknanya satu SIM card saja, kita stand alone SIM card. Jadi dekat situ tahap confident untuk siaran langsung into a live ni adalah kurang lah. Jadi dengan kita cari rangkaian-rangkaian wifi alternatif yang lain, maka dapatlah siaran tu dapat diteruskan atau berjalan lancar lah. Selain tu
Gua Hira. Jadi kalau kalau kita dapat lihat, ini adalah salah satu cara yang digunakan. Ini menggunakan telefon. Ini bukan telefon. Ya, telefon handphone saja. Ini bukan Mojo. Di puncak bukit ni. Di puncak bukit. Jabanur. Jabanur. Gua Hira. Di depan Gua Hira. Ini memang kita go live lah dalam Selamat Pagi Malaysia pagi tu. Ada satu ketika dalam Selamat Pagi Malaysia, apabila kita cross, anda di sana, kami di sini, talian tidak berapa clear. Anda menggunakan talian WhatsApp ketika, pada ketika itu. Apa yang berlaku pada ketika itu? Pada ketika itu, yalah biasa. Kita mencuba line tak cantik, kan? Kita menggunakan alternatif lah. Tapi selagi diterima, pakai oleh pihak studio, kita go on. Kita live je. Dan alhamdulillah pada ketika itu, asalkan maklumat tu sampai. Jadi sepanjang 51 hari, saya difahamkan juga apabila sampai dengan cuaca, berlakunya perubahan cuaca di sana pun cuaca sehingga mencecah 40 darjah Celsius. Dari segi isu kesihatan, ada berlaku perubahan ataupun tidak? Macam yang saya nampak pada awalnya, petugas media ni sampai dalam advance parti 2. So bermakna dengan beberapa petugas KKM daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Lembaga Tabung Haji sendiri petugas, kan. So saya yang kemarin yang saya nampak, bila sampai dalam minggu kedua, memang akan demam, batuk sesemua sebab perubahan cuaca. Kalau untuk makluman penonton Selamat Pagi Malaysia juga, memang kita sering wawarkan berkenaan cuaca ni. Kalau di sini siang mungkin 30 lebih, 33, 34 paling tinggi, kan, antara yang tertinggi. Di sana memang siang 42 ke 43 setiap hari. Setiap hari memang panas lah. Tapi itulah, kita banyakkan minum air, banyakkan jangan terlampau duduk di tengah panas lah. Sebabnya alhamdulillah lah, boleh ini, lah kita. Ini di hari wukuf. Ini di hari wukuf tu. Pada ketika ini cuaca 40 darjah Celsius. Lebih Celsius 45. 45 masa ni. Masa di Arafah 45. Okey. Anas pula dalam sepanjang 51 hari berada di sana, apakah momen yang paling Anas ingati ketika bertugas? Semasa bertugas. Kalau semasa bertugas, pastinya masa kita temu bual jemaah haji lah. Jemaah haji ni sebab memang kita punya tugasan, kita sebenarnya nak capture momen jemaah haji sampai tu, macam mana perasaan diorang kat situ semua. Alhamdulillah, kita nak maklumkan juga, kita ada satu lagi kru, Haji Azrul Amir, atau kita sana panggil Mak Yoh. Haji Mak Yoh, juru kamera kita kat situ, dia pandai cari momen yang indah lah. Yang orang kata, bila jemaah haji Malaysia sampai tu, dia dapat tangkap riak muka jemaah haji tu. Jadi memudahkan saya juga sebenarnya. So bila saya nak melaporkan, saya melaporkan based on gambar yang juru kamera dah sediakan. Jadi kat situ sebenarnya teamwork tu penting juga. Kan? Cameraman tangkap yang cantik, kita boleh. Adakah sepanjang 51 hari ini anda berempat akan sentiasa berada bersama ataupun berpecah? Kebanyakannya macam tu, kan. Tapi di Arafah kita ada bagi-bagilah, sebab saya ada tugasan yang untuk berita punya, macam Faiz dengan Rafi, dia akan fokus Salam Baitullah dengan SPM lah. Dia pukul 3 pagi dia ada bangun juga tu untuk live. Kat sini dah waktu siaran SPM, tapi kat sana 3 pagi. Haji Rafi, dalam banyak-banyak lokasi mana yang paling mencabar untuk mendapatkan, untuk memberikan liputan yang paling clear dan jelas kepada kami di studio? Yang paling sukar yang nak untuk live adalah di Arafah lah. Arafah ni terlalu ramai, lebih kurang 3 juta jemaah. Jadi tower telekom itu je yang disediakan. Jadi kita tak tahu mana yang the best untuk kita dapat buat live. Jadi kebetulan hari itu saya, kebanyakan telco dia turun naik dia punya consistency signal. Jadi ada satu wifi yang cantik yang boleh kita buat dapat live Kutubah Arafah tu. Jadi kebanyakan apabila petugas media pergi membuat liputan sesuatu acara, sesuatu peristiwa, mungkin ada juga petugas-petugas media daripada organisasi lain. Apakah kolaborasi yang ada dijalankan RTM bersama dengan media lain khususnya? Okay, kalau ikutkan Tabung Haji telah membawa sekali TV3 Media Prima, TV Al-Hijrah, RTM. Kalau dari segi print media pula, Media Cetak, Berita Harian, Utusan, Sina, Ikim, Radio Ikim, Berita Harian, Utusan, Bernama.
Itu antara benda-benda yang dibawa sekali lah, yang sama-sama untuk coverage haji tahun ni. So dari segi kerjasama tu memang kita dari segi story lah Nas, eh. No. Nas boleh cerita sikit dari segi story yang dikeluarkan. Okay. Macam okay, macam news kita dah bergerak lebih awal. Sampai-sampai je dalam 17 hari bulan, 18 hari bulan kita dah start hantar story yang awal lah kan. Kat situ sebenarnya kita buat macam satu group. Ada group leader yang akan berkongsi macam mana kita punya liputan harian tu macam mana. So takkan kita nak elakkan, ialah kita bukan nak ada sehari dua je dengan orang yang sama ni. Kita nak ada dalam 50 hari. Bukan yang 4 orang ni je, tapi kita ada lagi dalam lebih kurang 13 orang semua sekali, media, petugas media. Jadi kita pun nak elak, kita ada elak salah faham. Jadi bila kita ada perbincangan untuk buat satu-satu liputan tu, kita ikut je. Kita cuba ikutlah. Tapi kita pun ada ada tugasan ataupun ada kita punya request daripada pihak pengurusan juga kan. Cuma ada hari itu kita tak terikut lah. Yeah. Itu dia perkongsian secara langsung pengalaman mereka sebagai petugas haji, petugas media untuk menunaikan haji dan juga memberikan liputan kepada kita. Ini adalah kita nak berikan kepada anda semua gambaran, rakaman pengalaman mereka ketika mereka menjalankan haji dan juga bertugas di sana. Apa kata kita saksikan sekarang? Terima kasih banyak-banyak.